Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dengan kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur, amin. Nah, untuk siang hari ini sangat panas ya sahabat semua, hari ini pun sangat panas. Jadi karena musim kemarau, saya mau ambil kayu bakar untuk kayu kita di gubuk ya sahabat semua. Di sana itu dia ya, kebetulan kayu kita sudah habis. Belum pergi, saya mau tebang dulu pisang yang kena penyakit ya sahabat semua. Pagi main kok sikap non apa? Non pagi. Saya bicara dengan Bapak Nirmala ya, sahabat semua. Oh, jadi kita tebang nanti kan mudah mau kita tanam padi. Oh, kita sudah mau sampai ya, sahabat semua, sudah sampai. Jadi kita cari lah di bawah-bawah apa ini ya sahabat semua. Jadi saya pun jalan sedikit sebelah ini ya sahabat semua, waktu jatuh semalam itu dari karang kambing. Jadi kita buat panjang-panjang seperti ini ya sahabat semua. Nanti boleh kita potong-potong. Kering-kering sekali ya sahabat semua, ini kayu karet. Ngamuk sangat banyak. Aduh.
sahabat semua. Ih, banyak sekali nyamuk ya. Aduh. Ini dulu, kalau seperti ini dulu, waktu saya kecil selalu kami ambil kayu ya, sahabat semua, bersama teman-teman. Aduh. Sudah putus ya sahabat semua. Aku akan makan kisah aku batang karet ini. Udah. Udah. Oke sahabat semua, jadi sekarang kita mau makan siang ya di kebun. Tengok harinya pun sangat panas. Ini sayur daging kurban semalam. Dimana? Ya sahabat semua. Gimana bapak aku? Oh iya cinta, cuci tanganku. Ini semalam sambal ya sahabat semua. Bapak Nirmala teringin sambal. Ini sendal. Jangan sendok nak. Uyo. Taruh nasi lagi. Taruh nasi. Buat sahabat semua, mari makan bersama ya. Makan di kebun. Bapak lulik peri rabi. Kebun. Ye. Lagi mantap ada petai ya sahabat semua, ini dia sudah dikumpas sama mertua. Lagi. Adek, jangan banyak-banyak, nanti enggak habis, Ma. Iya. Pak. Sedikit lagi kata Bapak. Udah. Udah. Makasih ya, Nak. Ya. Kamu pakai sayur. Iya. Oke, Pak Sabuk semua, mari makan siang bersama ya. Makan siang. Bersama ya. Iya. Selamat makan bilang anakku. Selamat makan bilang anakku. Belum ada jombe buat tong pergi nang dong. Kai. Karet belum. Semalam kita dapat daging kurban ya, lumayan juga ya sahabat semua, hampir 1 kilo juga. Jadi saya buat 2 kali masak lah, karena 1 kali masak pun mubazir ya sahabat semua, nanti tidak habis. Sampai sulit jenis kuih sampai kalian dari kuih dari sampai entah bosnya. Aku buat kuah pak, kamu enggak? Entah minum. Ada lain lah.